Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel saya, Opik Biatan. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selalu dilapangkan rizkinya dan dimudahkan di segala urusannya, amin. Jadi kesempatan atau di video kali ini saya ingin menunjukkan atau mereview sebuah reel ya teman-teman, dimana reel ini reel kecil dengan ukuran 500. Reel ini sangat cocok sekali ya teman-teman untuk dipakai atau dipasangkan di piranti atau peralatan pancing untuk mancing udang teman-teman, karena biasanya reel yang kita pakai untuk mancing udang itu ya reel kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, biasa 1500. Kenapa yang dipakai reel kecil? Karena biasanya joran yang kita pakai untuk mancing udang juga joran kecil ya teman-teman, joran dengan ukuran yang pendek. Jadi reel-reel kecil seperti ini lebih sesuai ya teman-teman, lebih cocok. Dia memiliki berat yang tidak berlebihan teman-teman, tidak terlalu berat. Reel ini mereknya Gemini ya teman-teman. Ini reel Gemini. Ini spoolnya sudah berbahan metal. Sudah berbahan metal. Dan ini yang istimewa menurut saya teman-teman, reel sekecil ini tapi dia sudah memiliki 11 ball bearing teman-teman. Jadi kenapa waktu itu saya memilih reel ini? Ya, ini yang menjadi acuan saya teman-teman, yang menjadi pertimbangan saya teman-teman. Dia sudah memiliki 11 ball bearing teman-teman. Jadi di setiap saya melakukan pembelian reel atau pemilihan reel, saya tetap mengusahakan dia memiliki ball bearing yang banyak ya teman-teman, kalau bisa di atas 10 teman-teman. Mungkin kalau secara merek ini tidak begitu ternama ya teman-teman, atau tidak begitu terkenal, tapi untuk spek dan kualitasnya sudah bisa bersaing teman-teman. Jadi kalau mungkin di sini teman-teman ada yang masih kebingungan cari reel yang ukuran 500, reel apa yang bagus atau mungkin reel apa yang cocok, ya menurut saya ini teman-teman, reel Gemini ya teman-teman, Gemini 500 dengan kualitas sudah bagus, ball bearing sudah 10, dan harganya ini sekitar kemarin saya beli 125.000 teman-teman. 125.000. Ini untuk mancing di spot danau rawa juga masih bisa teman-teman, masih mampu dengan melihat kualitasnya, bahan yang digunakan. Saya rasa masih mampu ini teman-teman. Dan dia ringan teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.